Yo guys, what's up? Oke, di video kali ini itu cuma pergabutan di saat kalian bikin karakter Black Desert Mobile ya. Oke, ini gue udah setting Lisa Blackpink dan ini enggak semuanya bikinan gue sih. Ini gue pakai autotornya si DNF3. Kalian misal mau bikin karakter, kalian bisa menuju beauty album tuh ya. Gue kasih tip biar kalian bisa nyontoh anjay. Nah, kalian bisa cek ini yang mouse endorser, terus di list nomor 3 ini si DNF3 ya. Ini Lisa Blackpink semua sih bikinan dia ya. Tapi perfectly banget ya guys. Dan kalau kalian misal masih ragu dalam pembikinan karakter kalian sendiri, kalian bisa lihat di galeri atau yang gambar piala ini. Ini kebanyakan udah bagus-bagus sih. Tapi gue saranin buat make yang ini nih guys. Ini salah satu yang the best banget lah. Soalnya udah banyak yang pakai tuh. Yang nomor satunya aja ini si Leonhard. Ini yang make udah 24k lebih. Yang nomor 2 ini Train DL ya bener. Ini udah 10k lebih. Terus ini yang DNF3 ini yang gue pakai autotornya. Ini udah 5k 500. Dan masih banyak lagi guys. Keren-keren juga bikinan mereka. Nah tapi guys, bagi kalian yang masih bingung mengenai settingan face-nya gitu, mau bikin karakter seperti apa, kalian bisa cari family name-nya gua, yaitu Fleuna. Di setiap game yang berbau-bau cewek itu gue pakainya pasti Fleuna. Ini juga IG-in gue bakal Fleuna. Ini gue udah 2 ya. Ini gue pakai autotor si DNF3. Ini juga yang Itzy Yuna masih autotor DNF3 karena face-nya si Yuna ini mirip sama Lisa Blackpink, guys. Nah, kalian bisa dicek ya barusan, terus kalian bisa pakai ini ya. Nah, oke, jadi ini 11-12 lama ini ya, guys ya. Nah, oke. Ini yang bakal gue pakai sih. Cantik banget anjay. Ini ya mirip banget lah anjay, seriously. Oke, jadi gue langsung down aja kali ya. Ini gue pakai IGN nya apa nih. Oke, ini IGN gue guys, kalian bisa add ya. Dan gue mungkin mau bikin lagi ya guys ya. Ini gue udah bikin satu, cuma gue masih belum ini, belum bisa dipakai kan karakternya. Ini gue mau bikin lagi. Ini gue di Dandelion sih, karena kebanyakan dari teman-teman gue tuh di guild kebanyakan Dandelion gitu. Dandelionnya kecil gitu. Ya udahlah gue bikinnya Dandelion. Dan ini yang kedua gue pakai Itzy Yuna. Kostumnya ini kurang cantik anjay. Harusnya yang frontal nih, yang kebuka-kebuka nih. Ah, bancoli anjay. Tapi mungkin ini udah mirip banget Itzy sih gue dari bikin ya. Rambutnya yang paling mirip ini sih, kalau yang ini Mas mukanya malah beda banget anjay. Ini malah kayak jepun-jepun gitu ya rambutnya. Nah, ini mirip. Ini mirip sebenarnya rambutnya guys, cuma nggak terlalu bagus kalau kata gue. Oke, jadi mungkin settingan pembuatan karakter gitu aja ya, dan ini masih lama banget buat maininnya. Oke, see you guys, goodbye.